Assalamualaikum sahabat, bersama Abang Pencin Suki-Suki dalam Santai-Santai Kebun Bandar. Santai-santai bagi kita hari ini, saya nak kongsikan satu kenangan. Kita masak-masak untuk persiapan marhaban. Sambut, ada orang budak-budak sekolah nak datang di rumah adik saya, rumah anak saya. So kita masak-masak dan lepas tu kita sambut tetamu. Kita masak apa sayang semalam? Kita masak Lontong. Nasi lemak. Nasi lemak. Sambal goreng. Sambal goreng. Ubi rebus. Ubi rebus sambal hijau. Lagi sayang. Kita masak Rendang. So ada sedikit kuih. So jom kita saksikan videonya. Tonton sehingga habis dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terus semangat. Ingat, Abang Pencin Suka-Suki. Dah. Aku hijau ni sampai sapi light lah ya. Ada merah deh. Ini cara APSS ya. Aktif lah ya dengan pelbagai aktivit juga. So, okey, buah-buah santan. Terus saya masukkan kacang ni sahabat ya. Ini ya. Ini yang jadikan dia. Sahabat, bersama APSS dalam santai-santai masak di dapur. Kita buat persiapan untuk apa sah? Ziarah marhaban. Ziarah marhaban besok. So saya nak buat sambal hijau, tapi tak berapa hijau ni, sampai tapi light lah ya. Ada merah kuning hijau ni. So saya nak makan dengan ubi rebus. So ubi rebus kita dah beli sayang eh. So ubi rebus dah beli. Ni saya masak sambal hijau dia. Ni macam inilah ubi tulang sahabat ni. Cara ringkas APSS buat macam itulah. Lebih kurangnya. So campak gitu je. Jangan takut. Dah campak lupa pula nak cari mana benda ni. So sahabat, kita dah layukan ni. Lepas tu saya nak blender. Ini cara paling mudah sahabat ni yang saya buat untuk menghemat masa Okey. Batikan bila tu kita berilah banyak, tapi kita saya beli tak habiskan lah Sebab apa orang kata buat tangkal. Buat tangkal. So okey. Lepas tu saya nak kaut tu Kita kaut dia dulu kan. Kita slowkan, matikan api. Sahabat ni. Saya kaut ni sebahagian dia. Ini cara APSS ya. Kalau anak APSS tahu kan ni. Abang ni buat video ni 10 kali resepi, 10 kali lain cara dia. Betul sahabat. Saya mengamat aku ni. Sayang, kita terus ke misi ni sayang. Kita tunjukkan. Ini. Sahabat, ini yang saya telah lada yang. Bukan lada ni sahabat. Apa sayang? Bawang. Bawang ya, bawang yang telah saya tadi. Dah kisar kasar. Kisar kasar. Saya inilah. Saya nak blender. Saya nak blender dia. Bukan blender lah sayang. Kita boleh chopper. Kita chopper sebab apa? Kalau kita blender sayang, dia lebih agak terlalu halus. Halus sangat saya tak berapa. Sebenarnya tak berapa sedap kalau halus sangat Yang ini saya chopperkan dia. Kehalusannya lebih kurang 80% lah. Pukul berapa ni sayang? Dekat pukul 12. Sahabat, dekat pukul 12. Bukan masak didatangkan baru ada mood masuk ke dapur. Sebab bau siap aja buat apa ni? Menyiapkan konten tu tadi sebenarnya. Jadi dah siap load dekat YouTube barulah berkesempatan APSS nak buat ni sayang. Macam ni je. Macam ni berasap-asap kau. Ini kau tak sedap ni, tak tahulah nak cakap macam mana sayang. Ambil sendok baru abang. Ini buat masak sahabat. Make it simple aja. Jangan terlalu orang kata tu menyusahkan fikiran.
buat alat-alat santai-santai macam tu je. Abang Pinci ni kalau masak tak suka sangat peralatan semua keluar je dia. Tak suka tegur juga kalau anak tu nak bagi itulah bagi ni. Tak ada, saya kalau tu satu-satu je malas nak mencuci dia. Menambah-nambah air. Jadi kita kurangkan seberapa boleh peralatan kita masak tu. Macam tu lah. Itu cara A, B, S, S, S ke cara masing-masing kan sahabat ni. Tu dia macam ni eh. Okey. Sambil-sambil tu sahabat ni. Tu dia. Macam ni dia nak masak buat sambal tu. Ni makan dengan ubi rebus sayang. Dengan ikan masin. Saya dah belikan ikan masin kembung tu nanti. Oh tadi sepatutnya sahabat, sebelum masak sambal ni tadi, sepatutnya goreng ikan kembung tu. Jadi minyak ikan kembung tu, yang kembung nasin tu, yang kita perlu masak ni, baru ada kelas rasa dia. Baru mantap. Macam itulah sayang cara dia. Okey. Jadi careful you. Orang kata jimat minyak ni, minyak ni pewangi. Boleh kita nak blender sayang ada ni. Ini yang sayang ni, kalau yang best ni kalau dapat ni ada tomato warna hijau sahaja. Tapi of course lah, kan ada kat rumah ni pun tomato warna hijau. Dipendekkan cerita hari tu, pergi supermarket sayang jumpalah seorang doktor tu. Apa dia kata, jangan beli tomato hijau. Tomato hijau not good for health, dia kata dia. Sayang betul kan sayang saya tak jadi nasi nak dia. Jadi kalau sahabat adalah cerita betul ke kejadian tu, kejadian tu, maklumat tu, tolong kita share. Tolong share dengan saya, betul ke tak? Fakta ke auta? Sebab dia doktor kan. Jadi bila dia doktor yang bercakap, dia tegur saya tak berani saya nak beli tomato hijau. Saya kata, doktor, saya nak buat untuk masakkan sambal hijau saya. Saya tengok dekat resipi tu kita gunakan tomato hijau. Dia pun apa respon dia? Agak-agak sahabat, apa dia respon dia? Apa aja? Saya pun tak ingat. Sungguh saya tak ingat apa respon dia. Tapi sebenarnya saya tak jadilah sambal hijau saya tu. Jadi saya buat sambal hijau, sambal tapi macam ni. Dah ini macam ni, sambal ni dah jadi macam apa tu sayang? Sambal bilik jongkit. Padahal ada dapur yang sama. Dia punya ni kuat api dia sayang. Saya tambahkan minyak dia kurang sayang ni. Minyak dia kurang. Minyak ni kurang. Dia awak ambil minyak kat mana? Saya gunakan minyak ni je. Bismillahirrahmanirrahim sambal ni dia little bit banyak minyak dia. Tuan sahabat macam ni, kita masak dia sehingga so kita bagi asam jawa atau paste asam jawa. Kalau tak ada paste asam jawa, bagi asam jawa. Kalau tak ada asam jawa juga, bubuhlah. What do you call? Saya ambilkan asam jawa saya, asam jawa belacan. Sebab dia tu, itu resipi untuk masakan orang Melayu tu mesti ada asam jawa, belacan tu compulsory sahabat. Kalau tak ada tu, agak-agak lah saya. Pukul 12 macam ni, 12 malam saya macam ni. Ada tak orang masak lagi saya? Ada. Siapa? Orang yang ambil catering. Betul. Betul sahabatnya, kadang-kadang kita rasa diri kita saja yang buat. Sebenarnya tidak sahabatnya, kalau kita keluar di sana, dekat jalan raya tu masih ramai orang yang berkeliaran. Maksud saya berkeliaran tu bukan juga berlari. Macam itulah kaedah dia. Always active lah dengan pelbagai aktiviti diorang. So, ok, buat masak dia sehinggalah. Sehingga apa sayang? Garing. Sehingga garing. Tapi untuk menjadikan dia lebih, orang kata lebih kita bagi terus garam, perasa,
belacan tadi, asam kita dan juga gula yang mustahak. Gula, sahabat eh. Kalau masakan ni kalau kita bagi gula terus dia keluar dia punya ni sahabat, sayang. Keluar dia punya minyak dia tu. Baru kita tahu minyak tu cukup ke tidak macam tu eh. Kalau tak kita macam rasa macam tak cukup minyak je macam tu eh. So saya bagi terus dia punya paste asam jawa. Saya ambilkan belacan. Belacan. Okey sahabat. Mama bawa. Sahabat saya bagi paste di bagian sini. Okey. Asam jawa sikitlah. Okey. Okey. Sekejap. Okey. Belacan eh sahabat, masakan kalau sambal-sambal ni saya tak gunakan belacan eh. Saya rasa macam ada sesuatu kejadian yang aneh berlaku eh. Mungkin tak sioman kali tu, mungkin tak pakai belacan tiba-tiba. So okey saya bagi belacan. Okey. Saya bagi garam eh, sedikit garam sahabat. Dan macam tu je eh, APSM masak tak main part itu eh. So saya ambilkan sebut sedikit. Ha tu macam tu perasa. Lepas tu ambilkan ni saya. Ambilkan saya sedikit gula eh. Lepas tu saya bagi air sahabat. Saya bagi air juga eh sahabat. Sayang saya korek-korek eh sebab pun ini ya Allah dia punya kuali ni. Api dia ni semacam sayang. Macam ni eh api kamu ni macam ni eh sayang. Sebab tu saya masak tak ada dapur tungku besar tu pun tak apa. Api dia sahabat sungguh menakutkan eh. Sangatlah kuat, hebat Fatimah sungguh. Kalau dapur abang PSS tak boleh kan? Tak boleh. Nak masak sambal kena pergi dapur tungku besar. Ya. Ya, lepas tu sahabat saya bagi gula eh. Ha macam nilah dalam satu senduk dua senduk macam tu sahabat eh. Sebab dia nak kena manis sikit lah eh. Kena manis sikit eh. Nanti kalau ada yang komen nak dapat gula susah abang PSS. Tadi kan dia eh? Tadi saya pergi ke market tadi eh. Ha? Sini senang eh. Gula tak ada limitation eh. Oh, dia no. Iya ke? Okay, yeah. I want go to the cup or the shop. Dekat. Oh, gula halus. Are you sure that man gula halus? Oh my goodness. Saya packet dia. Tak ada lah. Nah, gula kasar. Kasar. Ah. Kalau pack hijau, maybe gula halus. Oh, kita pula berbincang pasal gula pula sahabat. Yelah eh sahabat, itu kadang-kadang masalah harian kita kan. Masalah dalam kehidupan eh. Kadang-kadang bila saya memerlukan gula tu sebagai salah satu bahan utama masakan saya, dia tak jumpa gula dia. So saya bagi serbuk pati ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sahabat ni. Itu tanda sedap sayang. Okey sahabat eh. Saya kacau macam ni. Ini lebih kurang ni macam ni sahabat eh. Tapi kalau kita tambahkan air jadi dia akan lebih sahabat kacau. Kacau orang jauh lebih tanak eh. Lebih tanak eh. So saya stop dulu. Besok kita akan panaskan. Okey sayang. Saya berhenti dulu sayang. Kita rasakan apa sedap masin garam dia ke macam ni. Sayang, kat sini yes. Tak ada sudu sayang. Tu saya pakai sudu kayu sayang. My goodness. Yeah. Okey sahabat. Kat abang PSS ni dia tak macam Khairul Amin. Khairul Amin pakai sudu kayu. Oh. Sahabat saya dah masak untuk sementara masakan ni. Nanti saya akan panaskan sebab dah pukul 12 malam ni. Tak elok lah. Oh belum pukul 12 lah sayang. Belum eh? Baru pukul 11:30. Oh ya ke? Jadi sebenarnya berkesempatan sayang telah melaporkan satu yang tidak benar pada hari ini. Iaitu masa eh. Masa. Banyak setengah jam. Bila setengah jam ni anything can be happen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perasakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lovely and delicious. Terlio abang. Terlio.
sedap sayang. Memang ni pedas, pedas tapi tak ada tak best sangat. Tapi kalau makan dengan ubi, memang selasi. So, buka lagi api. Saya tu buka api. Tengah jam lagi. Sebab masih ada masa. Sayang, cuba sayang rasa. Cuba saya rasa. Cuba makcik kamera rasa. Tapi makcik kamera rasa dekat sebelah saya je lah. Tak payah bagi respon apa, apa rasa. Cuma rasa saya tak bagi respon. Makcik kamera ni baru-baru tidur. Dia makan dengan ubi. Sedap kan? Sedap kan? Sedap ya, sayang, betul-betul sedap. Tengok. Saya jadi on depan dah mesin. Bangun 3 orang 4. Depan dah tidur terbangun. Sedap kan? Habislah. Kena bagi 40 rumah kiri kanan ni macam mana? Cuma sayang, besok ni kita panaskan sebelum kita masukkan dalam bekas. So, siap sudah resipi saya yang pertama untuk hari ini. Tadi anak saya masak rendang ayam . Kita tak ambil. Tengok orang depan dah bersin. Confirm sedap. So, ini tinggal kita sediakan ubi rebus dia dan ikan kembung asin yang saya beli tadi. So, kita ikan kembung asin tu potong 4 sayang . Sayang, ikan pun potong 4. Biar kecil-kecil . Sebab apa, takut nanti kita tak nak tersisa lah orang ambil sekadar yang dia nak makan. Okey sahabat, di sini kita berhenti dulu dengan sambal kita yang dah siap. So, bolehlah kita hidangkan nanti bersama dengan ubi rebus dan ikan masin. Satu menu untuk sambutan hari raya. So, agak-agak sahabat, memenuhi tak kehendak menteri kita yang dikata suruh makan ubi tu? Of course. Cuma nak cakap lah, memang ubi ni memang menteri tak suruh pun memang kita makan ubi. Tapi kita tak nak lah bila menteri suruh ubi tu jadi bertambah mahal. Sebab apa? Ubi bukan sesuatu yang mudah diperolehi di setengah-tengah tempat. Kadang-kadang ada duit tapi ubinya tak ada. Kita kampung bukan orang tak nak tanam ubi. Tanam ubi seminggu dah terbalik tonggang. Ya, beguk dia, monyet dia lah, warek dengan babi dia lain, hinzir dia lain. Katakan bahal dia makhluk yang sama. Sahabat, begitulah ceritanya. So, panjang lebar pula. So, sekali lagi sila cuba dan terus semangat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Dah. Sahabat, selamat pagi sahabat. So, bersambung kita. So, kita dah siap kita sambal ni saya panaskan. So, pagi ni kita ada tetamu. So, sambal sudah siap. So, kita cedok sambal sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah dirasakan sahabat ni mantap sambal saya. Mantap masak sendiri, puji sendiri. Tu perkara biasalah Ini buat abang Carol Amil Challenge gitu kan. So ni dia sambal saya ni. Tak makan, tak mencuba ni sahabat, rugi kan kau. Sampai ke tepi-tepi dia. Mantap sayang. So kita makan dengan ubi rebus sayang. Ubi rebus dia pun dah siap. Ni okey. Ambil sayang ni. Letak kat depan. So, ini dia ubi rebus saya. Dia sahabat. Ni, lihat ni. Sayang, tengok. Ini ubi rebus. Ya, ada yang ala-ala macam ni. Ada yang lembut pun ada. Ini ubi rebus. Sekilo RM2.80 saya beli di Parit Raja. On the way daripada air hitam tu. So saya singgah dekat Parit Raja. Dia kata ubi indon. Ubi indon.
maknanya ubi ni bakal daripada Indonesia eh. Lembut ni sahabat eh. Tapi kalau dapat ubi yang kepok tu lagi mantap. Ha gitu. Ala-ala gitu je. Ni. So sahabat ni, ini kalau dimakan dengan ni, lepas tu ni sayang, apa lagi satu menu sayang yang kita perlu sediakan? Tu dia. Saya nak berkongsi sahabat ni apa-apa menu. Api kan kecil sikit lah. Ni saya. Saya sediakan tu dia ikan goreng asin. Oh, aduh sayang. Ini kan tak tahan lah saya kalau tengok ni. So kalau kita kaedah menyediakannya macam inilah. Ha, tu dia eh. Saya suka nak tunjukkan cara menyediakannya ala-ala ni. Set makan dia ubi. Ha, set makannya ubi rebus macam inilah yang lebih kurang dia. Sayang, ini nanti cukup ke yang sayang ubi ni untuk dia orang? Nanti apa beli lagi? Oh, ni pisang eh? Yes. Kau nampak sayangnya. I thought I buy too many but only this one eh? Yes. Sayang. Okay. Macam ni lah. Lebih kurang dia eh. Sahabat eh. Tu gitu. Nanti saya pasal pagi ni saya pergi. Berikan. Okay sahabat. Beginilah kaedahnya kita menserving. Serving ke? Menserving kan? Pada perkataan bahasa menserving ataupun menyediakan, melayankan, serve kepada kita punya tetamu. So sahabat, sarapan pagi ini, jaman untuk pagi ini, salah satu menunya ialah ubi rebus ala-ala tu. Mesti menteri, menteri yang berkenaan tu. Menteri, no. Malu pula, bukan menteri lah, speaker. Speaker dewan tu mesti gembira dengan saya punya resipi ni. Tapi sebelum speaker cakap pun memang saya memang suka. So tu eh, tapi beras tetap kena ada lah ya. Ini option aja. Sayang dia. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Gitu-gitu hangkaus. Jom kita makan. Selanjutnya sahabat, kita nak masak. Saya nak masak lodeh eh. Saya dah haluskan bahan-bahan ni. So ini ada bawang putih, bawang merah and sedikit ikan bilis dan juga rencah dia ni dan apa ni? What do you call? Terlupa pula tiba-tiba ni. Alah nak nyebut udang kering. Sayurnya saya gunakan kobis, carrot, ini sengkoang dan juga ni. Kacang buncis. Tu dia kacang buncis. So kita dan juga tak lupa saya gunakan tempe. So kita nak tumis, lepas tu kita nak santankan dia. Ya, tak lupa mesti ada ni juga sahabat. Suun eh, suun dan juga kalau kita suka kita gunakan tahu kering. So jom kita masak. Okey sahabat, kita terus ke menu kita selanjutnya. Saya nak masak lodeh eh. So mula-mula saya panaskan minyak dan masukkan bahan-bahan yang digiling ni, di blender ni. Kita gunakan bawang putih, bawang merah, juga apa ni, what do you call, ikan bilis dan juga udang kering eh. So kita tumis dia sahabat. So api dia ni nak kena kawal eh. Sebab api dia kat sini dia sedikit berbeza dengan api kita sayang ni eh. Api dia ni tiba-tiba kadang-kadang panas macam tu eh. Cuba ni. So tak lupa sahabat, kita bagi dia sedikit ni serbuk kunyit eh, untuk menaikkan warna ni eh. Ni kalau ada ni sahabat, ni elok kita gunakan daun salam eh. Ni tak ada daun salam sayang dia eh. So kita tak jangka lah kita nak masak ni sebenarnya. Jadi kita tak prepare daun salam sayang eh. Dan ni kalau ada bubur serai eh, sebatang ke apa. So sahabat, kita tumis dia sehingga sedikit wangi eh. Okay. Sahabat, jangan dekat-dekat sayang. Tak nampak eh, tak nampak dia punya ni kan. Nanti dia
kamera kita berbaur-baur eh. Ini belum wangi lagi sahabat ni belum eh. Biarkan air dia sedikit mengering eh. Saya kat air ni saya nak buang air apa sahabat ni sebenarnya air bawang je eh. Sebab tu saya kalau menumis-numis ni saya tak suka bawang tu di blender eh. Kalau saya buat tu kebanyakan macam untuk lodeh tu saya suka bahan-bahan dia tu di potong-potong ataupun dihiris-hiris eh, kerana dia lebih mantap bagi saya eh. Tapi ini terpulang kepada siapa-siapa eh. Sebab ini pembantu saya dah sediakan macam ni, so saya terima seadanya. So kita dah nampak macam dia kesat macam ni sayang eh. Macam dia dah kering macam tu. Tu alhamdulillah, nanti dia terbit sedikit minyak, dia akan terbit minyak eh. Baru kita masukkan sahabat eh. Dia biar tujuannya apa tahu sahabat? Biar wangi eh. Ini kalau rempah ni kalau kita gunakan udang kering ni sahabat, bau dia mantap ni eh. Biar lebih sikit udang kering tak tu. Okey sahabat, bila dia nampak macam ni ha dan mengering ni, kita saya untuk mempercepatkan saya standby air panas kat sebelah tu. Ha, jadi laju dia eh. Kalau kita masak, kita gunakan air panas tu laju eh, dia punya masa masak dia. So dah cantik macam tu sahabat, kita terus tuang air panas kita sini. Cepat dia kan. Cepat dia masak, cepatlah jadi kita boleh buat kerja lain. Macam tu eh. Okey. Kita tambah eh kuah dia secukupnya eh. Dah lebih kurang dia macam ni, dah mula didih ni sahabat, kita boleh masukkan bahan-bahan yang lambat eh. Masak macam tempe ni, kita masak lagi. Ini tempe Abang Pencin suki-suki yang kita buat tu sayang. Best tak sayang? Best. Kena semangat tu sayang hari eh. Pagi-pagi kena semangat eh. Kita akan terima tetamu eh sahabat. Kita akan tetamu murid-murid sekolah. Murid-murid sekolah khas eh. Pendidikan khas. Pendidikan khas. Mana eh? Limpun eh? Dia tak ada memang pendidikan khas. Pendidikan khas eh, Batu Pahat eh. Dan saya kita nak masak ni. Oh kita selain tu ada cikgu-cikgu dia lah, dia bawa cikgu dia, dia bawa kita juga jemput tetamu-temannya. Yang ini satu biji tu sayang eh. Yang kita masak eh. Kita masak sahabat eh. Kita masak sehingga ni. Ini air bilasan ni. Okey. Bukan bilasan sayang eh, air bekas. So kita masak dia sehingga mendidih eh dan sedikit empuk. Kita boleh tambahkan air dia, saya dah menggelegak-gelegak kau. Elok cantik macam tu. Sahabat, kita masukkan air. Kita masukkan ni. Ni saya lodeh ni main cemplung-cemplung ni sahabat ni. Kita masukkan dia punya perisa je. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan santan. Bismillah. Kita gunakan santan kotak sahabat ni. Terus saya masukkan kacang sahabat ni. Kacang. Bahan-bahan tu nak kena depan mata sahabat, kadang-kadang terlupa. Kalau kita tak jauh lupa je. Kita kocai-kocai terus sahabat. Tunggu dia didih sekejap. So lepas tu kita masukkan kabis kita. Kabis ataupun orang kita kata apa ni saya? Kobis tambahkan santan. Kita habiskan sahabat satu santan ni. Bismillahirrahmanirrahim eh. Biar dia mantap sikit saya. Masak ni kita masak campur-campur tu saja eh. Lodeh ni ada banyak cara, sama ada kita boleh tumis ataupun kita ni lah. Kita apa saya ni kena sebut selain tumis ya. Lebu. Nak cakap lebu tu aja sayang. Kocak sehingga ketipisan dah tak akhir. Okey tak saya kuah dia? Cukup lah. Macam kurang. Tak baik. Macam kurang macam ni, saya tambahkan air. Tambahkan kuah lah eh. Macam ni. Tambahlah kuah. Kita masukkan apa ni sayang ni? Rasa ayam. Ya, serbuk pati ayam ni untuk menambahkan keenakan rasa dia. Sahabat eh. Kita gunakan serbuk pati ayam untuk memperisakan dia. Dan kita bolehlah rasakan kuah dia.
bila buat lodeh ni, sahabat, lodeh ni, lodehnya ada Johor style eh. Kita biasa masak makan dengan lontong eh, nasi empit eh, nasi empit ataupun kita jadikan sup sayur lodeh eh, untuk sayur masak lemak kita lah eh, ataupun makan ketupatnya. So bila hari raya ini adalah merupakan salah satu menu yang wajib eh, yang wajib lah, mesti menu tu mesti dia orang ada eh. So sama ada berwarna kuning ataupun berwarna putih eh, bahan-bahan utama dia hanyalah ada kacang, tempe, tahu. Selain tu dia gunakan apa tadi tu, sengkuang, sayur-sayur tu option eh, terpulang, optional eh, terpulang pada selera masing-masing eh. Ada yang suka apa, tahu, masukkan tahu je, ada tahu kering dan juga tahu basah eh, dan juga sukun eh, sahabat, dia gunakan sukun. Saya nak rasakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kacang pun macam tu sahabat eh, dia boleh gunakan kacang panjang ataupun kacang buncis, tapi saya lebih gunakan kacang buncis sebab dia sedikit manis. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa. Saya gunakan air panas siapa apa, kerana nak mempercepatkan masak, saya gunakan air panas yang dibuat macam tu contoh. Saya campurkan eh, sebab takut kuah dia kurang, kuah takut kuah dia sedikit eh, tapi jangan tamak sangat eh, tambah sedikit sahaja eh, kita agak-agak lah sahabat eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita dah masukkan macam ni sahabat, sebenarnya dah masak eh, kalau kita nak gunakan untuk jamuan katakan tengah hari ke pukul berapa, kita dah jangan diangkat terlalu lodoh sangat, sebab apa, nanti dalam proses kita matikan tu dia boleh masak lagi. So itulah antara tip-tip dia eh. So bahan-bahan sayur dia terpulang, ada yang suka kacang banyak, ada yang suka kacang sikit, ada yang suka gunakan kubis sahaja pun, macam-macam lebih kurang itu eh. So ok sahabat eh, dan untuk mempisahkan biasa kita tambah, lain daripada buat tambah ni tadi, kita gunakan juga yang suka daun salam sayang eh, jangan lupa ada ada daun salam eh, ada yang bubuk kentang pun ada sayang. So, so ini kita tambahkan kuah dia lebih kurang macam ini, dan akhirnya sahabat kita masukkan, jangan lupa ni tahu kering eh, kita tambahkan tahu kering eh, tahu kering ni kita potong-potong, ada rendam tu kita pun potong ni eh. Ingat ya sahabat, step masukkan barang ni kadang-kadang ada yang kena cepat, ada kena lambat, bergantung kepada keadaan eh, keadaan barang tu masa kita masukkan. Kalau barang tu apa tu agak sedikit keras, kita masukkan lebih awal macam tu je. So sahabat, siap sudah eh, lodeh pagi-pagi ni, lodeh umat lodeh. Saya teringat eh, kalau lodeh ni yang satu lagi sedap apa pasal eh, bagi terung sahabat. Itu jarang kita jumpa orang eh, tapi kalau berniaga, sebab terung pun dah mahal, takkan orang nak berniaga bagi terung. Tapi kalau kita buat sendiri, bagi terung sedap. So banyak variety apa sayur-sayuran dia, ada terung, ada kacang buncis, ada wattle kata orang, orang sana, ada sekuang, ada lobak tempe, tahu, kobis, apa lagi sayang? Semua boleh masukkan eh, terpulang pada kita. Dan satu lagi, biasa kalau belah-belah sahabat saya di apa Indonesia, dia gunakan betik muda pun sedap eh sahabat eh. Tapi di Malaysia ni saya belum jumpa lagi. Cuba kita buat eh, sedap. So tinggal mendidih, kita matikan. Okey, kita jumpa lagi. Okey sahabat, sementara kita tunggu yang sana belah sana mendidih, saya dah siapkan saya punya rendang ayam kita. Untuk kali ni sahabat, saya kita orang rendang ni kita goreng dulu eh. Kita goreng dulu supaya orang kata supaya dia kental eh, tak cepat basi. Okey sahabat, ditinggal tadi sekejap menggelegak kau tengok. Nah, tanda-tanda menggelegak ni. Macam tu, tak maulah dia nak menggelegak eh sahabat, nanti rosak dia punya tekstur santan dia. So ikan tu kita matikan, nanti masa nak hidang kita boleh panaskan sekali lagi. Okey sahabat. So okey sahabat, siap sudah lodeh kita. Kita nak ke resipi berikutnya, iaitu sambal goreng tempe kentang eh, tempe kentang, dan kita nak masak sedikit mi goreng. Okey, hai sahabat, kita di dapur lagi, sambung buat kerja lepas pergi pasar tadi.
kita menyiapkan untuk masakan berikutnya, iaitu ayam goreng. Kita buat ayam goreng. Tengok saya tunjukkan yang dah itu. Okey. So ini saya nak tengah nak masak mi. Saya nak buat masakan mi. Saya nak buat mi. Mi apa saya ni? Mi goreng. Mi goreng udang. Ini saya sahabat, saya biasa mi untuk mi goreng udang ni saya special sikit. Saya gunakan tahu. Tahu tu saya lama-lama macam tu lebih kurangnya. Saya akan goreng macam tu lah. Ini style APSF ni. Yang putih-putih ni telur lah. Tahu lah. Tahu yang saya ada limit-limit macam ni. So lepas itu kita masukkan udang kering. Sedikit udang kering. Udang kering yang telah ditumbuk. Tumbuk halus. Sambil-sambil tu kita tengoklah ayam sebelah tu. Okey. Macam tu. Kita guna goreng guna kuali yang mini je. Yang kecil sebab dapur kita ni sempit sayang. Jadi kita kena buat adjust macam ni. Separuh badan masak ni, separuh tu. Okey. Sambil-sambil itu kita buat macam ni lah. Masak tu tengok sini. So ini kita tinggalkan layu sedikit macam ni. Kita boleh masukkan kita punya cili. Cili sauce. Cili sini ni masak tak yang ni? Dia masak lah. Jadi masak. Saya masukkan sedikit cili. Ini sayang masak tak cili dia? Masak. Okey. Sebab untuk masak ni, untuk masak cili mimi ni, kita seeloknya bahan-bahan tu dah masak. Tinggal paste tu tinggal mari je. Macam tu. Saya tak nak pedas kan. Takut tak nak kalau pedas. Okey. Lepas tu ayam nak angkat je. At the same time sayang. Sementara menunggu yang sana tu okey. Kita angkat ayam kita. Macam tu lah. Kerja-kerja macam ni je. Kena pantas. Kejap tengok sana, kejap tengok sini. So tempat dia bawah tu. Kita letak kat bawah ni. Kita rasa. So godeh-godeh yang sini. Perangkan api sekejap. Kita habiskan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan ayam. Kita nak, kita punya menu ni ayam apa sayang? Ayam goreng, mi goreng, lontong basah, nasi lemak, rendang telur, rendang ayam ni sayang. Lagi ubi rebus sayang. Ubi rebus. Special sahabat ini saya hari. So kita masukkan batang sawi ni. Kita masukkan batang sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan cheesecake sayang. Kita masukkan cheesecake sayang. Nak masak ni. Pantas tetamu datang. Jangan pukul 10:30 sempat Bismillahirrahmanirrahim. Tetamu je. Ada yang tua, ada yang muda, cikgu-cikgu sekolah. Kita panggil kawan sepejabat. Anak saya. Ini tak nak pedas kan? Ini tak nak pedas. Takut lah saya. Kalau takut, tak pergi makan kalau pedas. Kita tengok orang ini. Kita buat cantik sikit. Lepas itu, saya masukkan udang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ke sayang? Berapa paket? Kita buat 2 paket. Saya jalan. Saya jalan lah ya. Takut tak sempat nanti kalau buat 2 kali jalan. Takut nanti kita sibuk dengan melayan tetamu. Tak dan pula ya. Itulahnya kita dah sekali kursi lah ya. Jalan. Ini tengok lepas dia ni 3 paket pun boleh ni. Tak habis. Kita suruh tetamu kita buat balik. Kita sampai ke petang. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Tu dia macam ni. Okey sahabat. Okey tak pedas dia? Okey tak sahabat macam ni? Okey lah. Saya kata okey. Okey. Dah elok cantik macam tu. Saya memang batuk. Tak boleh lah.
saya masukkan mi sahabat eh. Bismillahirrahmanirrahim eh. Ha, mi dia saya potong macam ni. Potong takut ni. Mi Johor Baru campur dengan mi Pekan. Mi Johor Baru kasar. Saya suka lebih mi ni kasar eh. Mi yang ni lembut sedikit. Bukan lembut, halus. Mi dia halus sikit. So kita pokai-pokai eh. Untuk masak mi ni dia tu guna dua tangan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bau saya rasa mantap. Dia kena kering ya, sebab apa? Makcik kamera tu kering ya, dia kata dia. Dia sahabat, saya kena buat minyak ni kering sebab apa? Ini sebab kita takut kalau tak habis ni, kita tak nak basi sahabat ya. Yang kedua, sebab apa? Bahan-bahan yang lain, lauk kita yang lain dah basah ya. Rendang basah. Dan juga, apa tu kan? Satu lagi, lontong kita tu pun basah ya. Jadi kita kena masak yang sedikit masak. Nanti kita gorengkan telur, kita taburkan. Dan kita buat telur apa ni? Daging. Kita pun kita macam ni. Kan? Kalau itu kita namanya kita telur tu kita tabur-tabur macam tu kan. Itu kalau kosong. Bismillahirrahmanirrahim saya rasa tu. Kita tukar nanti, jap. APSS tabur sedikit gula sahabat ni. Ha, ini cara APSS ni kalau masak dia. Ada gula. Ya. Lepas tu letak sayur. Gitu ya. Ini jadikan dia basah. Ya. Dia habiskan sayur ni sebab saya tak boleh simpan. Tak minta sos ni no tu ya. Sebab. Ni. Ni kena nyerah ni. Balik. Makan. Kita pelankan nasi sekejap dan sambil tu kita bodeh orang sebelah ni tanya khabar dia. Sahabat masak di dapur yang sempit ya sahabat. Ini bukan dapur restoran, dapur rumah sendiri ya. Terhad dia punya kuasaan dapur dia. So wali saya je lebih besar daripada yang lain. Jadi dia kita kena dia kira-kira sendiri. Okey, sambung pun saya. Okey. Sambil tu saya nak perasakan sahabat. Saya perasakan dulu apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yang nanti-nanti di sini saya. Kita nak bagi orang makan saya. Allah. Sekejap. Ini budak-budak tak suka ni, tak sedar. Oh, kalau dia nak pedas ya, tambahkan dia boleh gunakan apa ni? Mi dekat apa tu? Sambal ditambahkan sedikit toge ya.
sambal ikan apa? Batumis. Batumis. Pasti lemak ni. Okey. Okey, sahabat. Selesai sudah mi goreng udang ni. Abang tutup ke situ. So bolehlah kita hidangkan. Okey. Sahabat. Happening sahabat ni. Video yang hari video hari ni tak semualah saya dapat tunjukkan video masakan dia sebab saya pun tergesa-gesa nak pergi ke market nak cari barang. Kita alhamdulillah mi tutup pun dah selesai. Menu-menu yang lain saya banyak tak campur tangan sangat. Okey. Okey. Okey sahabat, kita tinggal tabur. Tabur apa ni saya nak dia? Dah tak payah lagi, dah cukup betul. Tabur. Sallallahu ala Muhammad. Jadilah kami dan sekalian kaum muslimin. Amin. Sempena dengan bulan Syawal yang mulia ini. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Wahai Tuhan kami yang sebaik-baik tempat dihadapkan permohonan. Amin. Perkenankanlah doa kami ini. Amin. Gunakanlah kepada kami peluang untuk menemui bulan Syawal tahun Amin. Demi tahun. Amin. Dan berkatilah tuan rumah ini sekeluarga. Amin. Serta lanjutkan umurnya dalam iman. Amin. Gunakanlah kepadanya rezeki yang halal. Amin. Dan sisihkan daripada rezeki yang haram. Amin. Berkat limpah rahmatmu jua ya Allah. Amin. Tuhan sebaik-baik yang mengurniakan rahmat. Amin. Rahmat dan sejahtera atas semua kami. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbal. Minna wa minkum takabbal. Salam ceria dan terus semangat. Amin. Bisnis dah laku. Ya, yeah, okay. This one nasi lemak. Banyaknya masak, Encik. Tak apa. Banyak masaknya. Tak okey. Okeylah dia. Okay. Okey. Okey. Jemput. Jemput. Kat dalam kembar. Tutup agak. Kenapa sayang? Makan. Ya. Asyam ni? Makan. Tak join mama. Saya dah selalu dengan diorang. Okey. Sayang, masuk sayang. Jangan duduk, Mama. Duduk. Okey, satu. Ini sayang. Ini. Okey, sayang. Dek. Cikgu, ambil gini je. Ambilkan aja dah. Nanti tengok, biarkan dia. Ha, video lah, okey. Satu. Okey. Diri mi belakang ni mi ha.
Okey, sini eh. Kau boleh sini. Okey. Tahu sini. Amma, tahu sini. 1, 2, 3 Okey, freestyle. 1, 2, 3 Salam, salam ni atuk. Dah ada yang lain belum? Selamat Hari Raya. Betul dia. Sama. Nak masuk. Tak apa pun jauh tak apa. Buku apa tu? Yang dalam pasu tu semua diangkat. Apa lah yang kat bawah tu? Cikgu Hafiz mesti tak nampak tu. Bukan dia, bukan saya letak eh. Memang buah eh, bertangkai kat situ. Wah, ni orang tak nampak. Ah. Ya lah, saya gitu. Buah labu Cikgu Hafiz tak nampak dah. Bergaya atas pokok. Kenyang sangat. Kau belum kenyang. Semua sepatas kilat sebab masing-masing dah tapau. Okey, kasih. Selesai majlis, rombongan bergerak balik. Cuba lagi. Ah. Masih ke sekolah?